Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, selamat malam. Kali ini kita akan mencoba membahas tentang cara merakit power ampli untuk untuk digunakan di motor ataupun mobil yang digunakan untuk jualan ya. Bisa untuk jualan apa saja. Es atau apa? Atau buah atau apapun, atau cilok ya, bisa digunakan di motor, sepeda motor ataupun mobil. Ini amplinya. Cukup menggunakan apa ini? Ini yang sudah jadi ini, yang tadi saya rakit ada dua ini, pesanan ini. Jadi ini cukup mudah. Ini untuk menghidupkan tombol on off ya. Ini lampu indikator bahwa power sudah nyala. Kemudian ini volume ya. Cukup sederhana bahannya, yaitu kotak atau box, biasanya dijual di toko elektronika. Ini satu pasang plus tutup ya. Ini tutupnya, jadi nantinya begini, sangat simpel. Ini cukup sederhana untuk dua pin ini masuknya ke voltase, ke satu daya ya. Biasanya bisa diambil dari aki, kalau di sepeda motor ambilkan dari setrum aki. Sini saya coba memakai trafo 350 mA, pakai 9 volt atau 12 volt bisa ya. Kemudian ini speaker yang dua pin sebelah ya, speaker caranya cukup mudah, box seperti ini, kemudian dilubangi ini ya, lubangi memakai solder atau atau cutter juga biar rajin ya. Ini juga dilubangin. Kemudian untuk ampli pakai sederhana saja, pakai TDA 2003 ya, pakai IC TDA 2003. Untuk kitnya itu banyak dijual juga, kalau ada ini yang kit model begini langsung ada potensonya, ini langsung ada potensonya. Kemudian untuk speaker ini saya coba hidupkan ya, langsung sudah nyala. Ini inputnya belum saya kasih. Ini inputnya. Jadi untuk input nanti dibikin cek, memakai cek ke HP ataupun player ya, ataupun bisa memakai ini alat rekam. Modul perekam audio ya, itu juga bisa kalau mau jualan. Jadi bisa direkam terus langsung bisa diputar tanpa memakai player HP ataupun MP3 player ya. Ini sudah nyala, dan kemarin juga sudah ada yang pesan dua, itu juga kenceng kayaknya suaranya katanya. Jadi TDA 2003 itu sangat simpel, kecil sekali. Terus ada pendinginnya ya, jadi kalau panas enggak overheat istilahnya. Ini saya coba memakai speaker kecil.
Ini sengaja belum dipasang karena nantinya akan dipasangin modul. Modul apa? Modul perekam audio ya. Untuk jualan. Bisa untuk jualan es, cilok, buah atau apapun ya. Sayur juga bisa. Biasanya di mobil buka itu ya, mobil pickup atau motor bisa untuk ini ya, untuk pedagang asongan. Cukup sederhana ya, sobat sekalian. Jadi untuk saklar fungsinya untuk hidupkan, menghidupkan dan mematikan ya. Dan kemudian ini lampunya lampu indikator, hidup apa enggak, kemudian ini potenso. Dan jangan lupa dikasih dioda. Ini saya kasih dioda biar aman. Pakai dioda 1 ampere. Dioda 4007 apa 4001, 4002 juga bisa. Kemudian dikasih sekring juga ya. Jangan lupa yang masuk ke apa aki. Pakai sekring. Biar nantinya aman itu ya, kalau ada terjadi konsleting itu aman. Dan dikasih elko juga biar kuat, tapi setelah dioda ya, setelah dioda dikasih elko itu biar kuat. Kalau ada yang di apa ditanyakan bisa menghubungi saya melalui inbox atau apa ya. Jangan lupa like dan subscribe, sahabat sekalian. Cukup sederhana ambilnya. Ini nanti tinggal membeli apa? Membeli ini speaker toa ataupun itu horn ya, namanya ya. Speaker toa bisa langsung dikasih kabel ke speaker toa, kemudian cukup dimasukkan. Strom atau satu daya dari aki ya. Oke, sahabat sekalian, semoga bermanfaat. Like, subscribe-nya jangan lupa, ataupun komentar atau mau inbox juga bisa. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.